kami hormati, selamat siang dan selamat datang dalam acara ETCL Resital dengan Miss Steviani Januar. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini Miss Steviani dapat menyelesaikan program studi ETCL di Kantata Institute of Art pada tanggal 13 November 2014. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan resital dari Miss Steviani Januar. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Miss Feby Warman selaku Rektor COA merangkap Dewan Juri. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Lindyani Si Susilo sebagai mentor merangkap Dewan Juri. Dan kepada keluarga besar Miss Steviani, para guru-guru, juga murid-murid Miss Steviani, serta para orang tua murid yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Adapun acara hari ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama dan sesi kedua. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, baiknya kita bacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung. Pertama, harap tenang saat resital berlangsung. Yang kedua, harap telepon seluler dimatikan dalam keadaan cyber. Ketiga, tidak keluar masuk ruangan selama performance berlangsung. Yang keempat, harap tidak menggunakan flash pada kamera saat mengambil foto saat acara berlangsung. Yang kelima, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, harap memberikan tepuk tangan yang meriah di setiap akhir performance. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita sambut penampilan dari Miss Steviani Januar yang akan membawakan 3 buah karya berturut-turut. Yang pertama, Sonata Opus 14 nomor 1 by Ludwig van Beethoven, Homage a Speakwick EST PPP MPC by Ekil Claude Debussy, dan Dansa Fantasikas Opus 22 by Joaquin Turina. Selamat menyaksikan. Thank you.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah kepada Mr. Jani Jamal. Luar biasa sekali Mr. Jani.
boleh standing applause buat Miss Stephanie Jana.